Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction. Dan ya, kali ini gue ingin kembali nge-reaction channel-channel YouTube anime lain. Dan sebelumnya gue udah nge-reaction channelnya Ryu Arm, sekarang gue pengen nge-reaction channelnya mas-mas kentang namanya Otaku Spot ID. Gue udah lihat video pembahasan yang lain dan gue suka cara pembahasannya gitu, bagus. Nah, mumpung dia bahas free rain, mari kita lihat pendapat beliau soal free rain. Nah, itu kentang ya. Mas-mas kentang. Gua jatuh cinta dengan anime sudah sejak lama. Pun begitu, gua masih belum dapat dibandingkan dengan para sepuh yang telah menonton anime jauh sebelum eksistensi gua direncanakan. Anjir. Bahasanya tuh asik sekali ya. Sama bang, saya juga bertekuk lutut pada orang-orang yang sudah nonton anime sebelum saya dilahirkan. Namun demikian, kecintaan gue terhadap media ini tidak kalah dengan para sesepuh yang berada di seluruh penjuru dunia. Dan gue rasa seberapa besar kecintaan gue dengan media tersebut tidak perlu gue jelaskan lagi, karena hal tersebut bisa kalian lihat sendiri melalui channel ini. Puluhan hingga ratusan judul telah gue lahap dalam kurun waktu 11 tahun belakangan ini. Dimulai dari Inuyasha hingga berakhir dengan deretan isekai. Tidak, Shadow Garden. Jangan jadikan Shadow Garden sebagai garis akhir, bang. Itu tidak worth it. Sekarang ini, dan dari semua anime yang telah gue nikmati sejauh ini, terdapat sebuah genre yang menjadi pemicu awal mula kecintaan gue terhadap media animasi yang berasal dari negara matahari terbit tersebut. Sebuah genre yang sekarang dihancurkan esensinya dari puluhan judul isekai yang dimasak setengah matang. Sebuah genre yang mampu untuk membuat siapa saja yang menontonnya mampu untuk memasuki dunia baru yang penuh akan kejutan. Apa itu? Native Isekai. Memberikan pengalaman yang baru serta membuat siapapun yang menikmatinya dapat takjub dengan apa yang mereka lihat. Ya, kalian tidak salah mengira. Ya, benar. Native Isekai. Genre tersebut merupakan fantasi. Sebuah genre... Bang, Native Isekai, bang. Ayolah, gunakan kosakata free rain 2024. Native Isekai. Genre yang menjadi pemicu utama yang menyebabkan gua mengarungi dunia tanpa akhir... Bagus kan narasinya? Dalam anime. Fantasi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa genre tersebut memegang peranan penting dalam perkembangan anime. Hal tersebut terbukti dari banyaknya anime-anime turunan fantasi yang terus-menerus muncul tanpa henti beberapa tahun belakangan ini. Salah satu contohnya bisa kalian lihat dari anime-anime isekai yang selalu muncul tanpa ada habisnya dengan menggunakan cerita yang didaur ulang. Yang juga di saat yang bersamaan telah menghilangkan esensi dari fantasi itu sendiri. Di sisi lain terdapat beberapa anime turunan fantasi yang masih berpegang teguh terhadap esensi yang berada pada fantasi. Dan anime-anime yang masih mengikuti esensi dari fantasi tersebut biasa kita kenal dengan native isekai. Pure fantas. Disinggung anjir native isekai. Ya, di luar dugaan, Pak. Ini jokes sangat out of the box sekali ya. Breaking the fourth wall. Nonton deh, ini kayaknya lagi record sambil nonton. Apa native isekai? Oke, gue masukin. Si. Orang tolol mana coba yang ngusung nama native isekai, ha? Lu pengen belaga asik. Bukannya kelihatan asik malah kelihatan dongo, bastard. Tapi ya, sebenarnya niatan gue kali ini tidak ingin membuka video dengan menaikkan suara gue dan berkata kasar. Tapi ya gimana, walaupun itu topik lama, gue masih gak habis pikir sama entitas yang nyebut fantasi jadi native isekai. Dongo banget, man. Anyway, I guess I'll just go to the point. Ada sebuah anime yang rilis pada akhir tahun kemarin yang membuat gue merasakan kembali alasan gue menyukai anime. Sebuah anime yang dibuat dengan penuh perhitungan dan pemikiran yang dalam. Sebuah anime yang penuh akan makna-makna mendalam yang tersirat dalam tiap-tiap episodenya. Sebuah anime yang begitu indah sehingga membuat gue tidak mampu untuk mengeluarkan sepatah kata pun selama gue menghabiskan waktu gue menyimak apa yang diberikan dalam anime tersebut. Sebuah anime yang menceritakan tentang perjalanan seorang perempuan yang mencari surga setelah menyaksikan surganya menghilang di depan matanya. Dan ya, seperti yang telah kalian lihat dari judul serta thumbnail dari video ini, anime tersebut merupakan Sousou no Frieren. Sousou... Ah, sik editan nih, Pak. Gua mau editan kayak gini. No Frieren menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh seorang elf bernama Frieren setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis bersama dengan partinya 80 tahun lalu. Tujuan dari perjalanan yang dilakukan oleh Frieren adalah untuk mengenal manusia lebih dalam setelah kepergian dari salah satu rekan seperjuangannya selama di party 50 tahun setelah berhasil mengalahkan Raja Iblis. Selama berada di party tersebut, Frieren tidak pernah mampu untuk memahami satupun dari tiga orang lainnya di dalam party tersebut. Di antaranya merupakan Hiter, sang pendeta tukang mabok yang anehnya sangat percaya kepada keberadaan Dewi, walaupun tukang mabok.
Aizen, sang petarung yang merupakan seorang dwarf yang terlihat menyeramkan, namun memiliki hati yang sangat baik, serta Himmel, si tukang pamer yang selalu saja pamer dan tidak peduli sama sekali ketika ia dibilang tukang pamer karena pada dasarnya dia suka pamer. Ini musik enak loh, ya kali orang bilang bosan dengar musik ini. Shut up, Himmel, come back when you are the main character. Oh wait, you couldn't, could ya? Dan oleh karena itu, akhirnya Frieren memulai perjalanannya untuk mengerti tentang manusia dan bagaimana mereka menghargai waktu dan kenangan bersama dengan party barunya yaitu Fern, sang pabrik susu, dan Stark yang kelewat lugu. Melewati beberapa tempat yang sebelumnya pernah dilalui Frieren dan party lamanya 80 tahun lalu, yang lambat laun akan membuat Frieren mengerti tentang arti dari apa yang telah ia lalui selama bersama party lamanya dan juga party barunya. And that is basically what happened in this anime. Tunggu sebentar, gua tahu apa yang kalian pikirkan. Wah, ini mah anime slice of life, pasti bakal bosenin, pasti bakal bikin ngantuk. Ya, gue juga berpikir begini. Tapi fun fact loh, Frieren tuh tidak punya genre slice of life loh. Dia cuma adventure drama sama fantasi. Adventure drama fantasi, demographic shonen. Tidak ada slice of life-nya. Aneh ya, ini anime. Anime tidak ada action-nya, tapi action-nya bagus. Tidak ada komedinya, tapi lucu. Tidak ada romance-nya, tapi manis. Tidak ada slice of life-nya, tapi santai. Ya, apa ini anime sebenarnya? Kau mau apa sebenarnya, Frieren? Gitu awalnya, walaupun tidak sampai berpikir kalau anime ini bakal ngebuat gua ngantuk selama menontonnya. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui bahwa semua pemikiran tersebut langsung tertampar sangat keras setelah kalian menonton episode pertama dari anime ini. Karena dalam episode pertama saja, kalian bisa melihat bahwa siapapun yang membuat anime ini dan siapapun yang membuat sumber dari anime ini menaruh seluruh waktu dan pikirannya untuk memberikan sebuah cerita yang mampu membuat siapapun yang menikmatinya merasa seperti mereka sedang berada di dalam anime tersebut dan mengarungi cerita tersebut bersama dengan seluruh karakter yang berada di dalamnya. Hal tersebut dapat terwujud melalui dunia dalam Frieren yang dibuat dengan sangat teliti. Salah satu hal yang membuat gue jatuh cinta dengan anime fantasi dan fantasi pada umumnya terletak pada bagaimana dunia dalam genre tersebut dibuat dengan teliti dan penuh akan perhitungan yang sangat matang. Mulai dari bagaimana struktur dari bangunan yang berada di dunia tersebut, hingga banyak sekali sejarah yang tersirat dalam tiap-tiap kota yang terdapat dalam dunia tersebut. Dan bahkan, lebih jauh lagi, adanya arti dan tujuan serta alasan dari setiap hal yang terdapat dalam dunia tersebut. Hal inilah yang membuat gua tidak pernah bosan dengan dunia fantasi, karena hal tersebut dapat membuat gua selalu bisa terpaku, karena selalu saja gua temukan hal baru setiap kalinya. Dan hal tersebut bisa kalian lihat dari bagaimana dunia dalam Sousou no Frieren dibuat dengan sangat teliti dan penuh akan perhitungan. Salah satu contohnya bisa kalian lihat dalam episode 2 di mana terdapat patung dari Himmel di sebuah desa kecil yang mana keberadaan patung tersebut tidak semata-mata ada karena Himmel merupakan pahlawan yang berhasil mengalahkan Raja Iblis, melainkan karena ia berhasil melindungi desa tersebut dari serangan Iblis jauh sebelum ia berhasil mengalahkan Raja Iblis bersama dengan partinya. Mundur ke episode pertama, tepatnya ketika Frieren diminta oleh Hyter untuk melatih Fern, di sana bisa kita lihat bahwa Fern diminta untuk menghancurkan sebuah batu di ujung tebing untuk dapat disebut sebagai penyihir sejati. Walaupun sayangnya tidak diberitahukan alasan pasti kenapa batu tersebut bisa berada di sisi lain di mana Fern dan Frieren berada, kita bisa mengetahui dengan pasti bahwa keberadaan batu yang berada di seberang tebing itu bukan tanpa alasan. Dan hal tersebut terbukti dari di saat Frieren ingin menjelaskan asal-usul batu tersebut kepada Fern, yang kemudian terpotong ketika Fern langsung menunjukkan kekuatan sihirnya kepada Frieren, yang sekaligus menunjukkan kepada para penonton bahwa Fern merupakan orang yang tidak sabaran. Kembali ke episode kedua, yang sekaligus menjadi hal yang sangat gue sukai dari world building dalam anime ini, terletak pada bagian akhir dari episode yang tepatnya di saat dimana Fern ingin membujuk Frieren untuk menghentikan pencarian bunga bulan biru yang ingin ia tanam di sekitar patung Himmel. Di sana, kalian bisa melihat terdapat seekor hewan pengerat yang dikenal dengan Sidret. Dan hewan tersebut menjadi kunci untuk Frieren menemukan bunga bulan biru yang ia cari, yang ternyata berada di atas sebuah menara yang terbengkalai. Alasan mengapa ia bisa menemukan bunga bulan biru adalah karena Sidret merupakan hewan pengerat yang selalu menyembunyikan makanannya di tempat-tempat yang aman dari predator. Dan makanan utama yang dimakan oleh Sidret merupakan biji-bijian, dan bukan sembarang biji-bijian, melainkan biji bunga. Yang mana jika kalian perhatikan dengan seksama, hal tersebut sudah dijelaskan di saat Frieren dan Fern memasuki kediaman dari seorang. Apa ini istilahnya? Setup ceritanya bagus di Frieren. Bagus banget.
seakan-akan kayak sebelum itu terjadi sudah di-tease dari awal. Contoh ya, salah satu setup yang bagus tuh kalau lu nyadar episode berapa ya yang waktu ujian baru mau dimulai, yang semua para penyihir dikumpulin baru mereka nyari kelompoknya masing-masing. Nah, di bagian pas kita diliatin Yubel itu, kita sempat diliatin ada scene Zensei tuh kayak takut gitu liat Yubel. Istilahnya sudah di-setup tuh, eh ada apa ini, kenapa Zensei takut sama Yubel? Akhirnya kan di episode keberapa tuh ya, 226 ya, dijelasin kalau ternyata Yubel bisa tuh potong rambutnya Sensei, makanya dia takut. Jadi sebelum dijelasin, dari jauh hari tuh udah di planting. Sama kayak gini kan. Siren untuk membersihkan patung Himmel. Di sana kalian bisa melihat bahwa Sidret sedang memakan biji-bijian yang berada di kediaman nenek tersebut. Dan biji-bijian yang berada di sana merupakan, ya, biji bunga. Dan kenapa bisa biji bunga? Ya, hal tersebut sesuai dengan pekerjaan yang dimiliki oleh nenek tersebut. Melihat bagaimana semua dari yang ada dalam anime ini saling memiliki arti dan tujuan di baliknya selalu bisa membuat gue terpaku dan menemukan hal baru setiap episodenya. Dan mungkin kalian berpikir bahwa hal tersebut hanya terjadi di awal episode saja. Namun harus gue katakan bahwa hal tersebut terjadi secara konsisten di setiap episodenya. Bahkan hingga di saat gue membuat skrip ini, animenya telah memasuki episode 17 yang sekarang sudah masuk ke episode 17, berarti sudah pisah sama Abang Sen ya? 21, hal tersebut masih terus terjadi secara konsisten. Selain itu, kalian bisa melihat bagaimana struktur bangunan dan dunia dalam anime ini yang begitu beragam sehingga membuat anime ini semakin memberikan kesan yang gue rasa telah membangkitkan genre fantasi dari kuburannya sekali lagi. God, I love the world building in this anime. Hal lain yang gua rasa membuat anime ini semakin menarik dan membuat ketelitian dalam pembuatan anime ini sangat terasa jelas berasal dari bagaimana interaksi yang terjadi antara Frieren dan sekitarnya. Baik itu dengan party barunya maupun dengan orang-orang yang berada pada setiap kota yang ia kunjungi kembali. Dan juga interaksi yang terjadi antara setiap orang dalam partinya. Kalian bisa melihat bagaimana interaksi yang terjadi antara Frieren dengan partinya yang terlihat sangat berbeda dengan interaksi yang terjadi antara Fern dan Stark. Yang mana interaksi yang terjadi antara Fern dan Stark terlihat begitu akrab dan sangat dekat. Sementara interaksi yang terjadi antara Frieren dengan Fern maupun Stark terlihat begitu jauh. Mungkin kalian berpikir bahwa hal tersebut terjadi karena perbedaan usia dari Frieren dan lainnya yang sangat jauh. Namun jika kalian telah menonton anime ini hingga episode 13, tepat di mana diperkenalkan karakter baru bernama Sein, kalian bisa melihat bagaimana seseorang yang baru masuk ke dalam partinya Frieren yang berumur lebih tua dibandingkan dengan Fern dan Stark mampu berbaur dan juga terasa sangat akrab. Sehingga hal ini membuat animenya seperti seolah sedang memberitahu para penontonnya bahwa masalah yang terdapat dalam hubungan Frieren dengan partinya yang terasa sangat jauh bukan berasal dari perbedaan umur, namun berasal dari bagaimana perbedaan Frieren dalam menghargai waktu. Dan hal tersebut juga telah disinggung sebelumnya dalam episode 1 dari animenya sendiri. Hal ini membuat gue sebagai penikmatnya selalu menantikan apa yang akan terjadi di setiap episodenya. Dan selalu mempertanyakan perubahan apa yang akan diterima oleh Frieren di kemudian hari setelah menyusuri kembali kenangan lamanya bersama dengan party lamanya. Ketelitian dari pembuat anime ini juga bisa kalian lihat dari bagaimana interaksi yang terjadi antara Frieren dengan orang-orang atau background karakter yang berada di setiap kota yang ia kunjungi. Dari banyaknya kota yang ia kunjungi kembali, ada beberapa kota yang masih akrab dengan Frieren dan latar belakang Frieren yang merupakan salah satu personel dari regu pahlawan. Namun begitu, banyak kota-kota yang memperlakukan Frieren seperti orang asing yang hanya sedang beristirahat dari perjalanan panjang yang akan ia lewati. Hal tersebut bisa kalian lihat hampir di seluruh episode dalam Sousono Frieren. Seperti contohnya dalam episode 1 di mana Frieren kembali untuk menemui Himmel. Kemudian ia berdiri di depan patung yang dibuat untuk menghargai jasa para pahlawan. Walaupun hanya terjadi beberapa saat saja, kalian tetap bisa melihat bahwa banyak orang yang tidak mengenal Frieren sama sekali. Walaupun sudah jelas bahwa patung dari sosok Frieren terpampang jelas di tengah kota. Selain itu, di episode 6 kalian bisa melihat bagaimana perlakuan dari penjaga gerbang terhadap Frieren yang terkesan sangat kasar dan kejam. Sehingga menunjukkan bahwa ia tidak mengenal Frieren sama sekali. Di sini mungkin kalian berpikir bahwa hal tersebut merupakan hal yang aneh. Karena bagaimana bisa ada orang yang tidak mengenal. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita kan di reaction episode berapa ya? 22-26 kayaknya ya. Yang kok bisa ya tidak ada orang kenal Frieren ya? Tapi kan ya, namanya udah waktu berlalu lama kan? Kenali pahlawan mereka yang telah membebaskan mereka dari keterpurukan. Dan iya, percaya tidak percaya, gue juga berpikiran seperti itu awalnya hingga akhirnya gue mengingat satu hal. Sousono Frieren bukan menceritakan bagaimana keadaan dunia setelah Frieren mengalahkan Raja Iblis, melainkan bagaimana Frieren memahami manusia setelah kepergian Himmel. Dan setelah mengingat hal tersebut, gue melihat hal ini sebagai hal yang sangat normal, mengingat bahwa regu pahlawan yang mengalahkan Raja Iblis merupakan regu yang muncul 80 tahun yang lalu. Tentu saja membuat regu tersebut seolah-olah hanya legenda belaka yang tidak diketahui keberadaannya. Sama kayak itu, Flame, ini sudah di planting tuh dari episode 3 atau 4 ya. Yang flashbacknya Himmel, baru mereka ngomongin soal Flame,
Kan si Aizen ngomong tuh, saking lamanya kisah beliau tuh sudah terdengar seperti dongeng. Baru dibalas tuh sama Frieren kan. Pokoknya dibalas sama Frieren tentang apa lah. Baru akhirnya kan Himmel dengar tuh. Gara-gara itu makanya Himmel pengen bikin patung biar semua orang tuh ingat sama dia. Jadi keberadaannya itu tidak dilupakan dan tidak dianggap sebagai dongeng. Selama kan tidak punya peninggalan apa-apa selain kitab kan. Itu pun kitab palsu semua. Gara-gara itu Himmel bikin patung biar kedepannya juga ada yang nemani Frieren di masa depan. Jadi Frieren tahu kalau ternyata kenangannya bersama Himmel dulu itu bukan sekedar dongeng. Buktinya ada nih, ada patungnya nih. Berarti kenanganku di masa lalu itu adalah kenyataan. Makanya wajar sih kalau banyak yang tidak tahu siapa itu Frieren, karena setelah waktu berlalu kan sudah dilupakan. Bahkan dalam kurun waktu 80 tahun banyak orang-orang yang menyaksikan keberadaan tersebut sudah pergi meninggalkan dunia, sehingga tidak mampu untuk meyakinkan orang lain bahwa hal tersebut benar-benar terjadi. Sousou no Frieren bukan hanya sebuah anime yang begitu indah dari segi pembuatan dunia saja, melainkan juga dari makna yang terkandung dalam setiap episodenya. Dari anime ini kita diajarkan untuk selalu menghargai waktu yang kita punya, menghargai hubungan yang kita miliki dengan orang-orang yang kita kasihi, baik itu keluarga maupun teman kita sendiri. Mungkin hal tersebut terdengar seolah-olah seperti kalimat karangan gua sendiri agar gua bisa mengakhiri video ini dengan keren. Namun kalian keliru jika kalian beranggapan demikian. Kalimat tersebut bukanlah sebuah karangan belaka, dan hal tersebut bisa kalian lihat dari apa yang telah terjadi pada awal episode hingga sekarang. Dalam setiap episodenya, kalian bisa melihat bagaimana Frieren mencoba untuk menghargai waktu yang telah ia habiskan bersama dengan parti lamanya melalui waktu yang ia habiskan dengan Fern dan lainnya. Kalian bisa melihat bagaimana Frieren selalu mengenang masa lalunya dengan parti lamanya setiap kali berpergian dengan Fern dan lainnya. Kalian bisa melihat bagaimana Frieren selalu mengharapkan keberadaan Himmel setiap kali ia berusaha untuk mengerti manusia. Dan kalian juga bisa merasakan bagaimana Frieren sangat jatuh cinta kepada Himmel, walaupun hal tersebut merupakan hal yang tersirat. Dan kalian harus ingat bahwa perjalanan ini merupakan perjalanan dari seorang gadis yang ingin kembali menemukan Himmelnya, langitnya, surganya. Ichiban no ryuu wa 君が未来で一人ぼっちにならないようにするためかな。So, Buib, apa kabar semuanya? I hope you're doing good today. Jadi ya, kira-kira begitulah yang ingin gue sampaikan mengenai Sousou no Frieren. Walaupun kalau mau jujur itu belum semuanya, karena masih banyak lagi detail-detail yang diberikan dalam animenya. Seperti background karakter yang terlihat hidup, alasan kenapa si Flame lebih kuat dibandingkan iblis lain, dan bagaimana Frieren secara tidak langsung memenangkan pertarungannya melawan Aura di saat Frieren muncul di hadapan Aura, serta yang lainnya. Karena kalau mau jujur, baru anime ini yang bisa bikin gue nulis catatan sampai 8 halaman. Karena biasanya... Bro, gue 13 lembar review Frieren. Ini cuma 1 halaman dan mentok-mentok 2 halaman kertas A4. Sama, sama. Gue juga masukin nih kalimat ini nih. Gue bacain ya, yang versi gue. Baru kali ini, gue sangat menikmati ngebuat konten dalam tanda kutip review anime. Biasanya, gue tuh suka bingung topik apa saja yang perlu dibahas ketika ingin ngasih pendapat mengenai anime. Terutama anime yang menurut gue biasa aja atau cuma sekedar bagus doang. Beda cerita kalau animenya punya banyak kekurangan yang bisa dibahas apalagi di roasting. Kalau itu sih lebih mudah untuk diceritakan. Tapi kalau bagus, sangat susah untuk mendeskripsikan kebagusan suatu anime dalam satu video berdurasi 10 menit. Tapi di Sousou no Frieren, entah kenapa, sepertinya mudah sekali gitu untuk ngejelasin apa yang bagus dari anime ini. Saking banyaknya yang bagus dari anime ini, dan tak terasa gue udah nulis skrip ini sampai 13 lembar. Sama. Relate kita, bos. Nice, kita relate. Oh ya, satu lagi. Kalau kalian gak tahu, Himmel itu berasal dari bahasa Jerman yang berarti surga. Jadi, ya, paham lah yang gue maksud di akhir pembahasan tadi. Anyway, terima kasih banyak buat yang sudah menonton video review kali ini sampai akhir. Dan, ya, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga subscribe buat dapetin video lainnya seputar anime, manga, dan juga game. Selain itu, kalian juga bisa share video ini ke teman kalian yang suka ragu dalam mencari anime. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru lainnya dari kami. Kalau kalian punya anime yang ingin kami review, kalian boleh taruh di kolom komentar di bawah dengan menggunakan hashtag #requestjir. Dan bagaimana menurut kalian mengenai anime Sousou no Frieren ini? Karena gue yakin banyak dari kalian yang sudah nonton anime ini jauh sebelum gue, karena ya buktinya banyak banget yang ngebahas anime ini beberapa bulan lalu. Jadi ya taruh juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian mau ngebantu kami agar bisa upgrade kualitas dari konten yang kami kerjakan, kalian bisa memberikan dukungan kalian melalui Saweria dan juga Traktir, yang mana linknya ada di deskripsi di bawah. Anyway, that's all from me. I'm Jiro, Wibu Presensi, and I'm out from my spot. See ya! Tidak copyright ya? Musiknya Frieren, mantap. Bagus bang.
Ya itu tadi pembahasan dari channel Otaku Spot ID Abang-abang Kentang dengan judul Freelance, sebuah cerita tentang keindahan dan kepedihan waktu. Ada revamp-nya nih. Habis ini di remake, habis itu di rebirth, baru jadi FF7. Bagus. Kalau lu pengen dukung channel ini, silakan lu subscribe aja nih Abang-abang Kentang nih. Bagus kok kontennya. Gua udah nonton kontennya yang lain tuh, bagus. Makanya gua mau ajakin ke Anime of the Year, cuma beliaunya enggak sempat yang tahun lalu. Bagus ini. Kayak begini bagus. Gua malah iri lihat editannya sama musiknya. Lebih bagus daripada punya gua. Aduh. Itu aja sih ya. Thank you semua nonton sampai detik ini. Sampai jumpa di konten reaction yang lain. Dan bye-bye guys.